Okay, kita dah berada pada muka surat 99. Tentukan perpuluhan yang lebih besar. Terangkan. Bagaimana kita nak tengok satu titik ataupun nombor perpuluhan itu yang mana lebih besar, mana yang lebih kecil? Kita tulis di atas dan di bawah. Satu nombor ini 0.1. Di bawah dia kita tulis 0.11 di kedua-dua nombor. 0.1 kita boleh tambahkan kosong di belakang, eh. Jadi seperti biasa kita kena tengok nombor yang pertama dulu. Nombor yang pertama adalah kosong, sama nilai. Tak dapat ditentukan. Nombor yang kedua 1. Pun sama nilai. Okey? Dan nombor ketiga, yang ini lagi besar. Jadi, nombor ini lebih besar daripada 0.1. Kita teruskan dengan B. 0.52 dengan 0.25. Tengok nombor dari sebelah kiri dahulu. Kedua-duanya ialah kosong. Jadi, tak menentukan apa-apa lagi. Kita tengok nombor yang kedua di baris ini. Okey? Jadi, ini dah menentukan bahawa 5 dengan 2, nombor 5 lagi besar. Jadi, nombor ini adalah lebih besar. Tidak perlu lihat lagi pada nombor yang ketiga. Okey? Nombor ini dah menentukan bahawa dia lebih besar. Jadi, nombor ini terus mengambil crown sebagai nombor satu. Iaitu yang nilai yang lebih besar. Sama juga di sini, 0.08 dan 0.8, kamu kena tulis supaya titik perpuluhan tu sebaris. Ya? Lupa nak beritahu tadi, sebaris. Dan 0.8 ini boleh letakkan kosong kalau kamu nak letakkan supaya dia ada nombor bernilai yang sama. Okey, banyaknya nombor tersebut. Jadi, nak tengok nombor yang mana besar, kamu tengok nombor pertama, nilainya sama besar. Bila tengok nombor kedua, nilai ini lagi besar. Tak perlu lihat kepada nombor yang ketiga. Walaupun nombor ini mempunyai cuma dua nombor, tapi nilainya lebih besar daripada nombor pertama yang ada tiga nombor. Sebab ini melibatkan titik perpuluhan. Okey? Jadi tengok di situ daripada kiri ke kanan. Setiap satunya kamu banding. Dan bila kamu dah dapat nilai yang lebih besar, berhenti di situ sahaja.